Ya, depan dia. Gua sama jangan aja. Op, op. Pertama kali dapat kabar dari mana, Mbak? Lagi kerja, lagi respon, terus tiba-tiba dikabarin ada yang ngasih tahu, udah dengar kabar belum? Katanya Vanessa kecelakaan sama suami juga sama anaknya, cuman aku pikir masa sih gitu. Coba aku minta, coba lihat emang ada infonya di mana. Beritanya dari mana gitu, terus akhirnya dilihatin teman-teman, manajernya teman gitu, terus dan beritanya itu memang dilihatnya dari source yang terpercaya lah gitu, udah jadi dari situ kayak dari langsung ngabarin gitu, terus dan dia dapat kabar juga dari kita kan satu komplek gitu kan, jadi dari grup komplek juga kasih kabar yang apa namanya ya, berita tentang kecelakaan ini. Ya kita kan cuma beda 3 rumah ya gitu, jadi waktu dia datang juga dia kan apa kulonowon juga ke rumah, kita juga nyamperin dia juga gitu, jadi ya dibilangin dekat ya kita memang secara rumah deket banget gitu, jadi ya terus dia juga lagi ngajakin olahraga bareng gitu, terus ya sama-sama lah gitu, kita juga suka ngajak apa namanya makan bareng gitu ya, kayak gitu gitulah, jadi apa sih cukup kaget dan cukup shock karena ini pasangan baik sekali ya sebagai suami istri, terus kayak gitu banyak hal yang kita pelajarin dari dia juga gitu, karena apa selalu tegar gitu ngadepin masalah, terus kayak apa ada masalah apapun juga kayaknya dihadapinnya dengan ya berceritanya tuh dengan tenang gitu, terus kayak ya udahlah kak mau diapain gitu, mau kita mau jalanin aja gitu. Jadi ya kaget banget sampai tadi pas lagi kerja juga kayak nggak percaya gitu, kayak ngambang gitu, kayak ah masa sih gitu. Ya kita yang kita pikirin sih dari Gala ya, iya. Kita cari tahu gimana kabar Gala.